Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan like dan komen terbanyak-banyaknya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, nah, kembali lagi bersama kami di channel Bayu Utama Motor. Oke, untuk kali ini kami akan mereview spare part punyanya Mazda 2 atau headlamp Mazda 2 ya. Ini bagian kiri, headlamp Mazda 2 bagian kiri ya. Oke, nah, ini untuk headlampnya nih bos. Oke, nah, ini untuk headlampnya. Ini untuk kondisi mika sama reflektor nih. Oke, nah, ini untuk mika sama reflektornya nih bos. Oke, ini untuk mika sama reflektor masih bagus ya, masih aman tuh bos. Ini masih kinclong. Oke, tuh. Ini untuk headlamp kondisi mika sama reflektornya ya tuh. Ini barang pernah baru ya, barang pernah baru nih bos, ori copotan. Oke, nah, jadi ini untuk mika nih. Oke, untuk mika sama reflektor masih aman ya, masih bagus nih bos tuh. Oke, nah, ini untuk reflektornya tuh, reflektor dalamnya tuh yang chrome ini masih aman ya, masih aman bos, masih bagus. Terus ada lensanya tuh, ini masih bagus juga ya tuh. Masih aman juga. Oke, nah tuh, jadi ini untuk kondisi mikanya ya, mika sama reflektor. Oke, ini masih aman ya, masih bagus nih bos tuh. Nah, terus ini untuk kondisi kakinya. Ini untuk kaki atas masih bagus ya, aman bos. Ini untuk kaki atas masih aman ya. Oke, nah, terus kaki atas depannya nih. Ini untuk kaki atas depan juga sama ya, ini masih aman tuh bos. Oke, tuh, ini untuk kondisi kaki atas ya, bagian depan. Nah, untuk yang tadi bagian belakang ya. Nah, terus ini untuk kaki bagian samping bawahnya nih. Ini juga masih aman ya tuh, masih bagus bos. Oke, berikut ini ada soket nih. Ini untuk soket. Nah, ini untuk soket masih bagus juga ya. Oke, masih ori ya ini bos soketnya ya. Nah, ini kaki bawah aman ya. Oke, nah, terus ini untuk kondisi bagian batoknya nih bos. Ini untuk batok juga sama ya tuh, masih bagus. Ini untuk batok masih aman ya. Nah, oke, tuh. Ini untuk kondisi batoknya aman ya. Tuh. Oke, tuh. Ini kaki atas belakang. Ini kaki atas bawah bagian depan ya. Ini nyatu bos tuh. Ini kaki tengah bawah sama yang tadi, ini bagian pinggir masih aman. Oke, jadi ini untuk kondisi batok sama kakinya ya.
kondisi batok sama kaki masih bagus nih. Oke, jadi ini untuk kondisi headlampnya ya, lem Mazda 2. Ini headlamp Mazda 2 ya, tuh bagian depan kiri ya, bagian depan kiri. Oke, nah ini untuk headlamp biasanya untuk sebelum pengiriman ya, kalau ada LED atau lensa ini kami cek terdahulu. Oke, untuk headlamp ini dicek dulu ya, nyala apa enggaknya nih, karena mau dikirim jauh, sayang nanti kalau udah dikirim barangnya enggak nyala ya. Tapi untuk ini masih normal ya bos, masih bagus, masih nyala semua. Makanya untuk memastikan ini headlampnya sebelum pengiriman mau kami cek dulu ya, nyala LED-nya, jarak jauh jarak dekatnya. Oke, sekarang ini tinggal ngecek dulu nih. Nah, kita cek nih nyala hidupnya nih. Nyala hidupnya, Lek. Tuh, nyala ya, Bos ya. Oke. Nih, tuh. Dimonnya mana, Lek? Tuh, nyala ya, Bos ya. Tuh, nih. Nah, nyala tuh. Ini jauhnya tuh. Nah, ini dekat. Nah, itu apa namanya? Lampu kotanya juga nyala tuh, Bos. Kalau sennya dia biasa. Oke, nah tadi untuk headlampnya sudah kami cek ya. Ini nyala semua ya, Bos. Jarak jauh, jarak dekat. Untuk sennya ini nggak ada bohlam ya. Ini mah gampang. Oke, jadi ini mau langsung kita bungkus atau packing ya. Ini buat dikirim ke Solo. Buat dikirim ke Solo ya. Nah, untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya, silakan ya. Bisa langsung hubungin aja ya ke nomor yang sudah ada di deskripsi, Bos. Terus untuk lokasi kami ada di Sunter Jaya, Jakarta Utara. Nah, untuk yang mau ke tempat juga silakan ya. Nanti bisa langsung buka aja di map Bayu Utama Motor. Nanti bisa langsung nyampe ke tempat. Oke, nah ini untuk headlamp sudah dicek ya. Terus sekarang tinggal pembungkusan nih. Tinggal pembungkusan, terus buat pesanan orang Solo ya. Buat pesanan orang Solo. Oke, untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya, silakan ya. Nanti bisa hubungin aja ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Atau yang mau datang ke tempat, bisa langsung buka aja di map Bayu Utama Motor. Nanti bisa nyampe ke sini. Oke, ini sekarang lanjut tahap pembungkusan nih, Bos. Nah, ini untuk proses pembungkusannya nih, Bos. Ini headlamp sudah kita bubble ya. Tuh. Ini tebel, Bos. Ini headlampnya nih. Ini sudah di bubble. Nah, ini sudah di bubble tebel ya. Tuh. Ini headlamp Mazda 2. Sekarang mau dikotak nih. Pakai dus, terus nanti di peti ya. Terus ini nanti mau langsung di peti biar untuk di ekspedisi ini barangnya aman sampai tujuan. Nah, tuh diikat dulu tuh, Bos tuh. Nah, ini mau berangkat peti dulu nih. Kalau nggak dipetik, waduh, ngeri-ngeri sedap, Bos. Lebih baik ambil amannya lah. Harganya lumayan, 2 kali UMR Jakarta,
Sepertinya di tempat peti bos, tempat yang buat bikin peti, kita nggak ada. Alhamdulillah sudah dirakit peti, mau berangkat ke Jawa Tengah, Solo. Insya Allah sampai tujuan, amin. Nah berangkat nih, buat ke Solo. Tati bang.